Ustaz Azhar Idrus, aku nak bagi tahu kat korang. Dia ni tak sup dengan PAS. Dulu dia kata kalau nak politik, biar politik saja, jangan serang peribadi, jangan aibkan orang. Yang kau serang Ustaz Azhar Idrus, kenapa? Dia bukan orang politik. Dia hanya penceramah bebas. Apa kena mengena dia dengan PAS? Kau nak kait-kaitkan dia, kau nak condemn dan kritik dia. Dia kalau parti lain, dia memang berani kritik lah. Tapi kalau PAS, mana nak berani kritik? Kau kata Ustaz Azhar Idrus tak berani kritik PAS, tak berani nasihatkan Ustaz Hadi Awang, hanya kritik parti-parti yang lain. Saya nak bertanya kepada anak sah ni. Anak sah, sah. Engkau hanya berani kritik PN, PAS Bersatu. Kau tak berani kritik PH, kau tak berani kritik PGR, kau tak berani kritik pemimpin penipu, buka mulut mohong, kau tak berani tegur pemimpin bekas banduan peliwat. Pasal geng-geng PAS ni duk bagi sampul dekat dia. Kalau tak bagi sampul, bini ada 3 orang kot. Mana mau, takkan nak main gitar balik, mana masyuk geng. Kau katakan orang itu Ustaz Sampul. Apa kena-mengena? Tak kisahlah dia berceramah, dapat bayaran, tak ada masalah. Kau pergi belajar hukum-hukum, bab-bab hukum tentang bayaran. Kau takkan tak tahu. Oh, betul lah tak tahu. Pemahaman liberal memang tak tahu. Kemudian kau kata bini 3 orang tu, dia mampu, kau marah ke? Kau ada bini? Bini tak ada lagi kan? Kalau bini tak ada, sedar diri. Jangan usung anak orang ke hulu kiri sebelum akad nikah. Dosa. Kau tahu dosa tak? Ada pengikut kan? Masing-masing duk jaga buntut sendiri lah. Bab buntut tu, tolong perlahan sikit Harun. Jangan kuat-kuat sebut buntut tu. Ada pemimpin suka buntut. Jangan sampai buntut kau pula kena. Jadi ini pantun untuk anak sah. Harun Pentaksub PH Madanun, suka cerita sembang kebang. Kau belum nikah, oi Harun. Jangan usung anak orang. Bab cerita buntut tadi tu, yang kau sembang tu, kau perlahan sikit. Kau perlahan sikit cakap tu. Nanti ada orang terasa.